Melaksanakan. Dan baru tahun ini kami lebih fokus kepada teman-teman mahasiswa karena tujuannya adalah yang pelestarian warisan budaya. Jadi kami berharap nanti teman-teman setelah kegiatan ini selesai, setelah nanti besok pagi teman-teman eksplor di sini, ada ide dan gagasan yang bisa disampaikan berbentuk potensi yang ada di Kampung Adat Cikarasa. Saya lahir di Jeddah, di Bumi Ageung, tahun 85. Rasa lahir Abah mimpin anak incu meraskan kumpal pati tahun 2007. Pemimpin ayah pun anu dipimpin ku Abah Panginten Gerang Langkung di Tilu Kabupaten Masyarakat Adat Sedayana menunduk cipta gelar Batetik Gerang Langkung ayah 8.000 kepala keluarga ada di Tilu Kabupaten Bogor, Lebak, Sarang Sukabumi. Panginten turun temurun mati luhur panginten terkadang dijelaskan panjang-panjang yang kini dipelarian baik apa Gerang Langkungna sakumaha anu diregenerasikan di luhur Abah di Gadang Atau yang itu kena mampu di tatanan are selesai sama tekan yang dicagalkan dirasakan tatanan yang masih secara tradisional penginten seperti itu anu ku Abah penginten yang dipertahankan di Gadang Atau yang itu menurunkan rojongan anak di sadayana kamu mempertahankan adat istiadat budaya Abah iya kanggo di era modernisasi. Sareng panginten Abah ngaturkeun ka rekan-rekan sadayana anu kusumping ngaluhuran ya acara pembukaan panginten acara camping.
kemah budaya sarang gombak foto panginten mugi-mugi aya dina kalongsonganna aya dina kalancaranna sarang deui panginten ya hatur-hatur supingna ka cipta rasa mangsakieu ayana bilisir kakiranganna nyuhunkeun di hapunten panginten ti abah sakitu sarang panginten. Kemah budaya ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja Yayasan Museum Cipahare. Tahun ini kita melaksanakan tahun yang keempat. Biasanya kami melaksanakan di situs Tugu Gede Cengkuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dalam pelestarian cagar budaya. Tapi untuk tahun ini yang keempat, kami mencoba lebih melebarkan program yaitu tentang warisan budaya. Dan tempat yang kami laksanakan ini adalah di Kampung Adat Cipta Rasa. Dan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah para mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat, bahkan ada yang dari Yogyakarta. Tujuannya kami, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ingin meningkatkan kepedulian generasi muda, khususnya para mahasiswa, dan untuk berperan aktif dalam melestarikan warisan budaya. Alhamdulillah respon dari masyarakat di Kampung Adat Cipta Rasa ini sangat antusias dan sangat positif dan sangat menyambut baik, dan mungkin ini akan menjadi agenda tahunan yang akan kami laksanakan setiap tahun di Kampung Adat Cipta Rasa. Dan tentu kami juga berharap dukungan dari teman-teman semua, karena kalau kita siapa lagi, dan kalau kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi kita sama-sama melestarikan warisan budaya. Nah, tadi kan ada beberapa mahasiswa yang dari luar kota, warga sekitar juga mungkin ada yang datang, misalkan dari desa-desa tetangga di sini, ada yang pada datang nggak, Kang? Ya, ada. Kebetulan memang kita ada beberapa agenda kegiatan, yaitu lomba fotografi. Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh dari berbagai daerah, ada yang dari Banten, ada yang dari Bogor dan Sukabumi. Mungkin semua peserta yang ikut kegiatan fotografi ini juga hadir dalam kegiatan kemah budaya, dan nanti pada malam hari akan kita umumkan penganugerahan kejuaraan untuk lomba fotografi. Makasih. Respon tentang adanya kemah budaya ini yang diselenggarakan oleh Museum Cipahare ini seperti apa nih tanggapan dari di sini selaku pupuhu di Kampung Cipta Rasa ini? Iya, alhamdulillah kalau respon dari masyarakat itu baik. Apalagi ya kita saat ini sebetulnya Desa Sinarasa juga kami sedang berbenah diri. Dan khususnya ke masyarakat adat, kita emang sebetulnya mungkin sudah mulai harus eksistensinya tuh terlihat. Jangan sampai jadi masyarakat yang termarginalkan. Artinya dengan adanya kemah budaya ini, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kami masyarakat adat lebih publikasi ke masyarakat luar, karena kami punya moto sendiri juga untuk masyarakat adat yang berada di Kasepuhan, yaitu nindung ka waktu, mibaba ka jaman, sing bisangi gelan jaman, ngarah teu ka bawa ku jaman. Artinya dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan ini akan menjadi gerbang menuju tatanan masyarakat luar, agar masyarakat adat lebih terbuka dan masyarakat luar juga lebih bisa mengenal dan lebih bisa mencintai kebudayaannya. Pang-pang.